Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang, selamat bergabung kembali di live streaming Remora 28. Dan balik lagi sama gue, Rikar, akan menemani malam hari ini di live streaming Planet Zoo Series Oceania Pack. Dan malam ini kita kembali melanjutkan gameplay Planet Zoo nya guys ya. Dan buat kalian semua yang sudah hadir, jangan lupa untuk tekan tombol like nya dan juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu cuy. Oke, selamat malam semuanya. Ada Kenu, ada Ferdi Gaming, ada Dava Rifki Aprian, dan semuanya kalian yang sudah berhadir. Yang belum gue sempat sebutin namanya, selamat malam. Akhirnya kita bertemu lagi. Dan kita lanjutin lagi guys ya. Karena kebetulan kemarin belum selesai nih. Nah, jadi di sini gue langsung aja. Kemarin apa aja yang sudah kita bikin nih? Halo Ferdi Gaming. Kenu, Kenu, kemarin kemana Kenu? Nggak muncul-muncul. Oke, jadi di sini kemarin kita udah bikin exhibit ya guys ya. Exhibitnya dari Tasmanian Devil. Oke, kita lihat dulu nih Tasmanian Devilnya nih. Nah, ini dia nih Tasmanian Devil. Lucu banget guys. Halo, selamat malam bang. Tumben live kemarin kemana bang? Iya, kemarin lagi ada kesibukan. Lagi ada kewajiban juga. Ya, jadi makanya nggak bisa live, terus banyak juga kegiatan guys, jadi nggak ada waktu buat live juga. Waduh, suaranya serem amat. Nah, jadi makanya baru bisa live lagi nih. Halo Dustin Mikley. Nah, ini kita liatin dulu para ini ya, para Tasmanian Devil lagi makan nih guys. Tuh, para tikus-tikus ini kayak tikus ya. Tuh banyak banget makanannya kan. Dihabisin semua ini guys. Oke, jadi kemarin terakhir yang kita bikin itu di area restoran sini guys. Jadi kemarin kita bingung nih kenapa restorannya nggak bisa dimasukin sama para pengunjung. Karena gue baru ingat ternyata kita ini main di sandbox guys. Jadi kalau di sandbox itu memang ya ini ya, tergantung dari settingan. Jadi karena kita pakai creative preset, nah sebenarnya kita cuman pengen lihat fitur, kita cuman pengen lihat properti-properti baru, hewan-hewan baru di sini. Jadi kemarin itu kita mainnya di sandbox. Nah, di sandbox kemarin kita udah tambahin ini dua exhibit kecil ya. Kemarin ketiduran, gua habis isya langsung tidur. Nggak apa-apa, tidur cepat itu bagus biar apa namanya energi kita tuh terisi kembali bang. Dibeliin series aja kayak America Pack. Oke, ini bentar lagi rilis kok guys, udah sebentar lagi produksi seri buat Planet Zoo ini. Gue lagi ngerjain juga, tadi baru selesai mungkin untuk yang episode 1 ini gue udah selesaiin mungkin 70% sih, tinggal finishing doang. Terus mungkin tinggal produksi guys, editing terus produksi. Mungkin langsung bisa ada dua episode juga sih. Nanti kalian tungguin aja. Nanti kita sambil selingin juga, jadi sambil live, misalkan live franchise, nanti kita juga ada ini guys. Apa namanya? Ada yang seri juga, yang sandbox buat konten. Nanti tungguin ya. Nanti juga yang lain. Game-game lain juga nyusul, kayak Hotel Renovator itu bakalan gue lanjutin lagi. Dan kalau ada rekomendasi-rekomendasi gameplay game terbaru atau game apapun itu ya, nanti coba kalian rekomendasiin. Waalaikumsalam Azim, selamat malam. Hai Star Colorful. Wih banyak banget, 17. Mantep mantep, jangan lupa untuk kasih like-nya dulu. Dan juga yang udah mampir jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, kali ini kita lanjut lagi guys ya. Ini di sini harusnya kita selesaiin dulu. Tapi enggak, gue pengen bikin langsung exhibit. Kita kemarin itu yang kedua bikin exhibitnya bentar apa ya? Burung kiwi, bukan burung kiwi. Kuoka, aku enggak. Bentar. Sepertinya kemarin itu bukan ini deh, bukan kuoka. Oh, ini guys, Little Penguin. Nah, Little Penguin. Untuk Little Penguin kayaknya ini bagusnya kita bikin di bawah sini aja, guys.
Nah, ini di kita bikin di dekat. Wait. Sini aja kali. Nah, kita bakalan bikin di sini. Jadi kan di sini rencananya kayak resort gitu. Ya kan? Resort. Jadi orang nanti bakalan makan di sini, turun di sini, nanti di sini kolam nih. Atau enggak kita bikin kolamnya dulu deh biar kelihatan lebih ini. Biar lebih jelas, ya kan? Jadi ini kolam di sini nih, guys. Nah. Sesepuh mod. Iya, akhirnya ya. Soalnya kemarin jujur sih yang erit itu masih kurang. Memang dari hewan-hewannya banyak, tapi ininya kurang, guys. Apa namanya? Propertinya kurang. Jadi ya tahulah. Kalau gue tuh yang gue perlukan itu propertinya, guys. Hewannya mungkin ya hewannya juga iya sih, cuman gue lebih ke properti. Jadi karena semakin banyak properti itu semakin semakin bisa apa ya, bisa lebih lebih banyak pilihan materialnya untuk bangunan. Oke, kita bikin kolamnya dulu, cuy. Kita bikin kolamnya dulu. Zoo Tycoon. Oh iya, Zoo Tycoon ya. Banyak ternyata stok game kita, guys. Kemarin kalau ini seru nggak? Apa namanya? Apalagi namanya tuh school, school, back to school or what? Ya whatever, itulah, guys. Game tentang sekolah. Gue pengen sih nyobain. Nah, jadi deh kolamnya. Lihat. Tuh, cakep. Mantap, cuy. Udah kayak resort-resort di Bali nih. Nah, udah jelas ya. Tuh kolam di situ. Nah, sekarang kita bikin yang buat penguin nih. Penguin itu bagusnya kayak oh, tidak musuh. Bang, aku keluar dulu ya soalnya mau nanya Ton series American Pack. Oke, siap. Dustin McLay. Planet Zoo kehabisan ide nama DLC-nya Oceania hewannya hewan darat. Betul. Padahal banyak loh yang nungguin ini. Banyak yang nungguin, banyak yang berspekulasi juga kalau di DLC selanjutnya ini bakalan aviary. Karena kan kemarin udah ada beberapa fitur tambahan nih. Fitur terus juga fasilitas tambahan, ada modular dari mini exhibit ya kan. Yang ini yang Waltrok exhibit udah ada kelelawar juga. Tapi ternyata nggak ada juga, cuy. Kirain bakalan keluar yang aviary, ternyata ya kagak juga. Edo, oke. Okay. Yang penguin kita bikin underwater viewing. Kita bikin underwater viewing, guys. Wah, ini kolamnya pasti besar banget nih. Nah, ini sih kalau kita mau bikin underwater, berarti kita bikin ininya dulu, kolamnya dulu. Kita bikin kolamnya dulu. Satu, dua, tiga, empat. Bang, bikin kandang jaguar amur. Ya, nanti ya. Tambah dekorasi dong kayak pelampung ban seluncur atau apa gitu. Kan itu kolam renang. Oh iya, tenang. Ntar kita bikin. Pelampung, apalagi? Pelampung ya. Nah, ini kandang penguin. Penguin, penguin Ocean penguin ini kecil aja sebenarnya, guys. North ini little penguin ini kecil. Tapi kayaknya bisa dengan ini deh, bisa dengan apa namanya, bisa dengan jenis penguin lain. Coba kita cek dulu ya, little penguin, apakah dia bisa interspecies? Oh, nggak bisa, guys. Untuk ukurannya dia 180. Alright,
Ini kira-kira dalamnya gimana? Dalamnya seberapa nih, guys? Coba kita cek dengan air. 3 meter masih kurang. Kalau mau bikin tunnel tuh 4 meter. Absen dulu cuy, absen dulu. Aslinya ada Planet Zoo versi lautan planet, tapi katanya dibatalkan. Hewannya tentang hewan laut. Mungkin ini juga sih. Ya, kalau hewan air kemarin kan bahkan di awal-awal di tahun lalu apa tahun 2020 apa 2021 tuh guys, gue lupa. 2021 kayaknya deh. Gue nggak ngerti arahnya kemana, padahal mereka udah bikin ini sebenarnya harusnya ikan-ikan sih ada, tapi kok nggak rilis-rilis, nggak ada akuarium. Saya juga tidak mengerti kenapa. Nah ini, sebentar, Little Penguin ini bisa berenang nggak? Pertanyaannya. Oh iya. Bisa cuy, terlalu dalam kayaknya dia. Review DLC sih berkedok bikin waterpark. Saya lu bisa aja lu bisa sih bisa bisa sih kalau mau sekalian bikin waterpark bisa sih. Ntar dulu, ini kenapa jadinya gini ya? Bisa, bisa, tenang ini. Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Oke. Kita kasih pulau di tengahnya ya kan? Bang, nanti aku lihat reply, aku tidur dulu ya besok sekolah. Oke, siap. Siap kak di Go Channel. Selamat beristirahat. Coba kita cari inspirasi dulu guys. Dari resort-resort nih ya kan. Nanti sekalian aja deh. Little Pink. Oh Little Pink. Main di tengah. Terus nanti di. Oke. Gue dapat ide bagus nih guys. Nah jadi kita bikin kolamnya dulu. Kita bikin kolamnya dulu. Nanti pintu masuknya dari sini. Nah, kita bikin dulu kolamnya. Nah, yang ada air, ada mata air di sini, guys. Ini gimana bentukan kayak gini gimana ya? Nah, ini kita bikin kolam sini, kan? Nah, ini kolamnya udah kayak gini. Nah, di tengahnya kita bikin pulau. Nah, oke. Pulau. Terus kita ratain. Apakah sesuai dengan harapan, guys? Sampai ke ini. Nah, ini kita gedein di tengah. Oke. Lalu kemudian nanti ini kita kita hapusin dulu ya. Kita hapusin dulu. Hapusin dulu. Biar nggak ganggu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini air. Airnya segini. Nah, nice. Coba kita cek penguin ini. Ini kan tadi little penguin kan, guys. Kita cek penguin. African penguin itu bisa nggak bisa. Kita cari yang bisa interspecies king penguin. Sebentar. Little penguin.
Pi. Gimana sih ping? Ping. Ininya. Penguin. Nah, King Penguin ini bisa nggak bisa interspecies. Kalau Grisel nggak bisa juga. Bisa sih ini buat Grisel. Berarti sampai di sebelah mana ya? Sampai kapankah? Wow, bentukan pulaunya bagus sekali ya guys ya. Kayak familiar, bentukan apa ya? Tambahin hotel bang, biasanya kalau waterpark itu ada hotelnya. Yeay, hotel nanti dulu. Sabar. Sabar dulu, hotel mah gampang. Ininya dulu nih. Biasa kolam warnanya warna biru hijau. Biru hijau, nggak hijau-hijau toska. Ya kan? Nah, gini kan. Kita lihat bentar lagi jadi nih kolamnya guys. Bawahnya kita kasih dasar yang hijau-hijau juga. Wih, ada DLC bah. Bang, ada nggak niatan bikin seri tapi isinya tuh hewan yang exhibitnya di mini exhibit? Kayak gimana itu ya? Maksudnya hewan-hewan kecil gitu, petting animal. Petting animal kayak gitu kah atau gimana? Ya, banyak sih rencana guys ya. Semua juga gue pengen bikin sih. Oke. Ini buat dasar kolamnya nih. Bang, itu garis lurus merah buat apaan? Buat dasar kolamnya lah, cuy. Oke gitu bang, iya. Jadi kita bikin dulu, ya kan? Ini kita lurusin nih. Nah, Rudels, Rudels semua. Bikin rumah sakit berkedok bikin hotel. Ide siapa itu ya kemarin ya? Hotel tapi bentukannya kayak rumah sakit. Nah, jadi biar makin kelihatan buahnya tuh. Look at this. Glow in the sunny. Cuman keren ya guys ya. Nyala banget airnya ya. Keren ya. Terlihat seperti ini kita biar ada efek-efek, nah, biar kayak ada nyala-nyalanya gitu guys. Oke, udah. Lalu kemudian di sini kita bikin jembatan nih buat penguinnya. Penguinnya kan bakalan nyebrang nih, sama buat kita bikin akses biar si ininya bisa nyebrang juga. Sebentar. Wih, ketinggian coy. Kita bikin. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, gue mau off, mau pulang kampung loh. Pulang kampung. Mau pulang kampung kemana? Mau ladul. Ingat gue tuh udah lama bikin rumah sakitnya pas seri Taman Safari. Oh iya, Taman Safari. Itu sebenarnya masih kayak masih panjang perjalanan guys ya kemarin. Enggak. Nggak jadi bersin. Kemarin kan terakhir kayak bikin kandang singa deh. Iya kan? Nah, oke. Okay. Ini akses ke bagian kolam. Nah, terus kita bikin dulu bagian belakangnya nih, cuy.
Oh iya, wait, wait, not like this. Oh iya. Jadi, gue mau bikin akses satu di sini buat pintu ke dalam kandang. Nah, ini kita bikin ini nih. Nah, ini barrier buat penguinnya, guys ya. Ini barrier buat penguin. Nanti ada satu lagi di sini buat pintu masuk penguin di sebelah sini mungkin ya. Atau grisel, nanti coba kita lihat. Nah, untuk satunya itu sebentar. Enggak, langsung ke sini aja deh, nggak usah deh, kayaknya nggak bakalan berantem juga kan kalau kita masukin dengan penguin lain, kayaknya aman deh. Kita ratain dulu cuy belakang. Bang, nonton MU vs Bayern Munchen nggak? Bukannya udah? Udah apa belum ya? Gue nggak mantau ini sih, belum ada mantau-mantau jadwal nih. Cuman di grup biasanya, grup teman-teman kantor sih biasanya udah rame. Biasanya udah rame nih. Kapan mainnya? Info dong, info dong. Seru tuh MU Bayer, biasanya kan Barca Bayer, ya kan? Biasanya Barcelona versus Bayer Munchen. Ini wah. Ini Manchester ketemu Bayer Munchen. Agak gimana gitu ya, apakah apakah bayarnya yang babak belur atau mungkin bayar masih super power, masih strong? Belum bang, sekali planet tuh bikin DLC hewannya tuh dari Indo semua, yang belum punah maupun udah punah. Karena gue request guys, karena gue request kemarin yang Doom viewing ini kan gue bilang juga kan, di beberapa jauh sebelum rilis gue udah bilang tolong dong dibikin yang ini Doom viewing. Kalau kalau nggak salah itu di Mount Lake ya, di zoo pegunungan itu, kalau kalian lihat ada gue bikin Doom viewingnya buat market, buat market ada tuh, kalian bisa lihat. Oke, alright, sekarang kita bikin dindingnya nih guys. Dindingnya karena ini di bagian backstage, jadi kita kasih beton aja, kita kasih konkrit. Nah ini juga bisa pakai ini, nah, namanya juga backstage. Kita kecil-kecil aja. Wah. Oke.
Nice. Eh, kalian masih pada ulangan, guys? Masih pada ulangan ya? Ulangan semester apa ulangan harian sih? Nah, ini sih GGWP. Nah, oke, sekarang kita taruh fasilitas dulu, cuy. Yang pertama kita kasih keeper hat untuk di sini. Kita kasih keeper hatnya di harusnya di sini ya. Harusnya di sini nih. Kayaknya di sini bagus deh. Hadap ke arah kolam, coba. Oh iya betul cuy. Enggak remove. Kita remove dulu, kita ganti posisinya di ini aja deh. Nanti jam 23 kalau nggak salah bulan depan gua bang. Oh berarti nggak ini ya, nggak merata. Gua kira serentak semua. Enggak ya, gua kira serentak seluruh Indonesia. Biasanya kan ada kalender pendidikan tuh. Sudah ada, biasanya ada ini di apa namanya, di kalender pendidikan. Atau ya. Nah, keeper hat udah, terus apa lagi ya selain keeper hat? Oh enggak, cukup. Keeper hat. Oh, staff room, guys, staff roomnya. Sorry ya, Bang, kok lama banget bikin ini ya? Sebentar. Ini kan kita harus siapkan dulu kandangnya, guys. Kalau kandangnya udah ready, ntar gampang buat ininya, buat masukin hewannya. Nah, ini keeper hatnya nih. Keeper hatnya Ash. Oke, sekarang keeper hatnya sudah, kita coba tutupin dulu yang ini, terus kita masukin si ininya, penguinnya, guys. Eh, jangan kita pakai batu ini, kita pakai batu yang mana? Nah, ini. Batu vulkano. Eh iya, kemarin ada yang bilang, Bang, Discord buka nggak? Coba-coba gue cek Discord dulu. Ada apa sih? Kalian ngirim apa sih ke Discord? Coba kita cek dulu Discord-nya, Discord. Ada apa sih? Ada apa sih kalian di distrot? Kenu, Kenu, moderator apa perlu ganti? Ganti nggak sih? Ini moderator perlu ditambahin lagi apa nggak usah? Nice. Nah, ini kita grup. Kayaknya hitamnya kayak terlalu pekat banget ya, nggak bisa diganti gitu warnanya, nggak bisa ya. Ada apa ini di Discord? Nggak ada update apa-apa, kirain ada ngirim apa gitu.
Ayo nonton bareng MU sama Bayern Munchen, Bang. Di mana? Di mana? Di video.com. Oh, ada. Gue ada channel ini. Channel channel Arab Saudi, guys. Ntar gue cek deh. Jam berapa sih? Belum kan? Si lama. Sabar, sabar. Aku rela nggak tidur gara-gara bola. Tapi kalau kamu besok sekolah, ulangan, jangan sampai telat tidurnya. Nanti malah ini. Ini kan enak. Gila, luas banget. Sumpah ini luas banget. Nah, ini kita tutup dulu sebelah sini, guys ya. Kita tutup dulu biar nggak kabur penguinnya. Takutnya kalau kita nggak tutup dia malah kabur dulu ntar. Kira-kira apa yang menang nih, guys? Prediksi kalian MU versus Bayern Munchen. Kira-kira siapa yang menang nih? Ayo tebak-tebakan kalian. Wih, Harry Maguire langsung langsung dengan skor-skornya nih. 3-0, 3-0, 3-0 Bayern menang. Wih. Namanya Harry Maguire, gue kira fans MU. Namanya doang kayak back MU. Nah, dah. Nah, di tengah ini karena udah ketutup, kita sekarang masukin penguinnya, guys. Mana tadi? Little penguin. Little penguin bisa kita masukin dengan beberapa jenis penguin yang lain. Nah, ini kita langsung ke market. Ada Yilen, ada Mirin, ada Inua, ada Nkoa, Little Penguin. Oke, ini biru-biru, guys. Gue penasaran kalau warna lainnya kira-kira apa ya? Refresh. Ini ada yang gold nih. Refresh. Adopsi. Kita adopsi semua. Udah berapa ya? 9 ya? 9. Gue penasaran warna lainnya apa. Dia ada indikasi albino nggak ya? Albino atau linguistik atau melanistik gitu atau apa ya? Animal trading. Oke, udah banyak nih. Langsung aja kita send to zoo, guys. Hey, no pet destination. What? Oh, ih, sorry. Ternyata nggak connect, cuy.
Sorry bos, sorry. Ini nggak ada tambahan gitu, petnya, staff petnya masih sama, nggak ada improvement. Oke, kita send to zoo. Berarti kita perlu berapa nih? Berapa staff kita sudah punya? Caretaker itu ada berapa? Tiga. Kita tambah lagi deh, empat. Harusnya trade center satu di sini ya guys ya. Trade center, mana trade center? Nah ini guys. Nah, trade centernya harus di sini biar dekat. Kalau di sana kejauhan. Dua. Oke. Nah, kita tungguin datang, kita kasih ini guys, kita kasih fasilitas. Ini kan sudah di dalam habitat. Nah, sekarang kita kasih dome viewing. Wih, akhirnya guys, kita punya dome viewing gallery. Satu, dua, tiga. Nah, ini udah koneksi harusnya. Place dome entrance. Oh, ini kita hapus dulu, guys. Ternyata ini harus connect. Nah, satu di situ, terus satunya di mana kira-kira ya untuk pintu masuk? Kayaknya satu aja deh, satu aja guys ya, satu aja pintu masuk. Terus apa lagi nih? Enter camera view. Cakep. Kita bisa lihat langsung ke dalam kandangnya nih. Oke, mantap. Mantap guys, keren. Sekarang kita ngedekor bagian kolamnya nih. Penguinnya kan udah masuk nih. Nice. Sebentar. Sebentar. Kalian tuh salah jalan. Kalian salah jalan, bukan lewat situ, cuy. Lewat tengah, lewat tengah. Salah jalan. Halo orang misterius. Halo siluman Titanoboa. Ih, baru 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 nongol lagi nih siluman si Titanoboa. Dari mana aja? Ini Kingdom of Penguin, Kingdom of Little Penguin. Berkelana, berkelana, udah kayak Roma Irama aja berkelana ya. Berkelana kemana? Dari hasil berkelana ketemu apa aja? Ada info apa aja nih? Nah, keluar tuh dari pintu. Tapi kalau yang batu vulkano ini kayak terlalu ini juga guys ya, terlalu hitam pekat kayak gimana gitu.
biar ada efek-efek lava panas lah guys ya. Nah, kita kasih penguinnya bukan bukan berenang di air, jadinya malah berenang di lava lava panas nih, lava pijar. Nyari One Piece, Bang. Eh, udah pada nonton ini belum? Live actionnya One Piece. Seru ya. Wah, kemarin gue langsung maraton, guys. Sampai selesai. Gila, keren parah sih. Cuman agak kurang ini sih. Luffy-nya kurang ini. Luffy-nya kurang kurang apa ya? Kurang fight. Fight-nya itu kayak gak kelihatan banget. Menurut gue ya, menurut gue, tapi untuk keseluruhan sih bagus. Efek lava ini, guys. Nah, ini pinggiran kolamnya sekarang nih. Pinggiran kolamnya kita kasih ini aja, guys. Bang, telat nggak? Nggak. Baru juga mulai kok. Nggak telat lah. Penasaran ada yang udah masuk. Ada yang udah masuk. Oh, belum connect. Belum connect ternyata, guys. Kita koneksikan dulu ini headnya. Oke. Langsung diserbu kayaknya ini. Tuh kan. Coba coba kita POV dulu, guys ya. Kita POV dulu, ini guys 1, guys 2. Nah, ini kita paling yang paling depan aja nih. Kita first person dulu. Nggak ada gua, Bang, jadi kurang. Oke. Widih. Yang satunya nyangkut. Jangan bilang nyangkut ya. Oh, nggak aman. Widih. Keren cuy. Cuman yang bocil-bocil gimana? Yang bocil-bocil apakah naik di atas ada lehernya, guys? Nah, ntar doang. Keren ya. Keren cuy. Sumpah ini gigi banget sih. Select Dome Entrance. Ini aja. Harusnya di sini bisa juga dong. Oh, ini bisa. Wah, Bang, mau gua kirimin berang-berang ke rumahmu? Berang-berangnya kebanyakan, kayaknya minta ikan terus ke rumah gua. Silakan, boleh, 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 dengan senang hati. Tapi kalau misalkan kayak musim sekarang kan musim kemarau nih, berang-berang tuh kan sukanya main air. Kira-kira mereka di mana ya? Apalagi cuaca panas kayak gini, mereka kira-kira sembunyinya di mana, guys? Apakah tetap mungkin cari tempat-tempat lembab kali ya? Pikiran kolamnya. Oke.
pinggiran kolam. Oh iya, ini harusnya ini nih masih kelihatan tanah-tanahnya ini. Bang, mau like boleh nggak? Boleh, boleh banget. Boleh banget. Dan pastikan udah subscribe juga ya. Pokoknya gue nggak muluk-muluk guys untuk Remora tahun ini ya. Kalau sampai juga alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya targetnya sih bisa 10.000 subscriber sih. Mudah-mudahan nyampe guys ya. Amin. Penguin rebus. Karena ada lava ya. Enggak, itu kan cuman ini doang, kayak cuman scenery doang, guys. Cuman apa namanya? Itu enggak real, enggak real. Itu cuman dekorasi doang. Nah, ini kita supaya mereka ini bisa naik ke sini, gimana caranya nih? Bang, airnya bisa diganti lava nggak? Jangan coba-coba nantang gue ya guys ya. Jangan coba-coba nantang. Bisa sih sebenarnya. Sebenarnya bisa sih. Bentar. Oke, karena lihat kan kayak ada warna kayak gradasi hijau, terus itu mulai air mulai mendidih. Artinya air mulai mendidih. Airnya mulai mendidih, ya kan? Perlahan-lahan suhu mulai panas sehingga menyebabkan lava pijar di mana-mana, guys. Nah. Oke. Okay. Wah, psikopat. Ini nyaranin kayak gini nih. Wah. Psikopat. Oh, enggak, ini normal. Ini normal kalau kayak gini normal. Psikopat itu malah yang bersih tadi, guys. Nah, ini. Kalian masukin buaya. Gila. Jadi di sini warna-warni nih. Ini ada lava di sini kan, di sini terus ada kayak blue ocean. Ini blue ocean di sini, terus nanti di mana lagi nih? Beda-beda kayak gitu, pingin rebus. Plus Indomie plus teh pucuk. Aduh. Lupa gue tadi guys beli teh pucuk. Astaga. Aduh, teh pucuk, teh pucuk. Jadi ngingatin kan. Udahlah kita balikin aja guys ya, jangan dong, kita kan mau bikin pulau yang indah, masa kita kasih ini sebuah kejahatan nih membuat balikin dulu dasarnya. Nah, sebuah kejahatan merebus penguin di dalam lava guys ya, bikin dulu. Nice. Alright. Alright, baby. Kalau kalau tadi sih kayak gitu, waduh. Jangankan nyebur di kolam, guys. Baru buka pintu kandang aja udah meleleh kita. Udah jadi bubur. Bubur penguin. Kasihan penguinnya udah kecil ya kan, udah apa namanya? Udah nggak bisa apa-apa, direbus lagi di lava. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Gimana ya caranya supaya dia naik? Oh, kita bikin tangga aja ya.
Beruntungnya. Bang, pinguin rebus. Pinguin rebus gimana tuh ya? Apakah pinguin termasuk hewan yang bisa dimakan? Belum ada kayaknya deh sup 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 ini sup rebus penguin belum ada kayaknya, gue belum pernah dengar deh orang makan penguin gitu hidup-hidup. Dia bisa ke sini. Oh, I see. Ternyata alasan di sini ada ini. Nanti bisa kabur ya. Baru kelihatan, gue lihat-lihat nih. Iya, kemarin sibuk. Kemarin banyak sibuk. Jadi baru baru ini baru nongol lagi nih. Sorry ya. Oke. Kolam pigmen. Coba kita kasih something guys ya, pohon-pohon gitu kayak apa gitu ya kan. Kemarin kan udah ada, oh ini nggak mungkin, palem. Yang pasti si palem sih. Makan penguin udah hidup. Kiu kiu cekereke. Kukru kukru empok cru. Ntar palemnya yang mana nih, palemnya yang mana nih? Oh bukan palem cuy, konten ocean. Ah ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini kan di sini berarti ya. Set 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 set. Suara penguin itu kayak suara apa ya? Gue denger-denger tuh kayak antara suara ada orang, ada bocil-bocil di sini, cuy. Pohon pisang aja bang. Oh iya betul, ini kan lokasinya di ini ya, bener juga sih, pohon pisang it's real. Dari tadi gue denger cengengiran orang-orang di mana. Oh di sini, ya Allah kan bisa. Oh iya betul 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 betul, gue betul cuy, nggak ada ini, nggak ada buat view. Oh iya di sini jangan ditutup mati harusnya ya. Udah, oke. Maaf ya bang, gue nggak bisa mampir lama-lama besok sekolah. Siap. Gak apa-apa. Lo aja.
Ini adalah lingkaran nomor satu penguin. Nah, jadi barriernya di sini nih, guys. Lingkaran pemersatu penguin. Kiu kiu. Bang, jualan penguin lagi dong. Oh, kalau jualan penguin itu di franchise. Itu di franchise ya. Kalau di sini kita nggak jualan. Karena ini di sandbox kemarin harusnya sih. Harusnya kita tuh startnya itu di franchise aja, tapi udah terlanjur, cuy. Gue baru ingat setelah itu cafe yang nggak bisa dimasukin sama pengunjung ternyata gara-gara kita main di sandbox. Oke. Eh. Oke, baiklah. Baiklah. Bang, kenapa gue ada DLC tapi di franchise nggak ada hewan DLC-nya? Masa? Masa sih? Serius? Ngebug kali. Kalau di game perang itu lingkaran air warna warna merah. Ah, kalau di game perang itu lingkaran air warna merah, Bang. Lingkaran air. Taruh lu gimana? Masa nggak ada hewannya? Gak mungkin ah. Ngebak kali. Eh, kalau Moana itu dari mana, guys? Moana, Moana. Itu dari Hawaii bukan sih? Bang, banteng apa yang makan duit? Banteng merah. Eh, banteng? Gak ada banteng yang makan duit. Sembarangan aja lu. Banteng kan makannya rumput. Oh, eh, bang, notif nggak keluar live satunya. Iya. Yeah. Emang emang dari dulu sih penyakit YouTube emang dari dulu kayak gitu. Dari dulu mah YouTube suka nggak kasih notif, nanti buka beranda baru muncul. Kasian, jadi nggak bisa berenang kan? Bisa nggak dia berenang ke bawah? Oh bisa, oh bisa ternyata. Bisa nggak? Bisa ternyata guys. Kira-kira di sini dibuka ya? Oke.
kita buka di sebelah sini. Buat jalan turunnya si bocil-bocil penguin ini. Bang, saran coba buat kandang burung kiwi kalau belum. Ya kan, tangga di sebelah situ. Sebelah sini juga harus ada tangga nih, supaya mempermudah aksesnya si penguin-penguin ini. Bang, pulau itu dijual aja sembarangan kamu. Maksud kamu jualan pulau? Maaf, saya orangnya nggak suka jual-jual aset gitu guys. Mohon maaf. Eh, kalau aset dijaga, nggak pernah tuh dijual-jualin apa segala macam. Apalagi sampai jual pulau. Waduh, anti banget guys. Mohon maaf. Mohon maaf nih. Idih, cakep. Di Oceania, Oceania konten. Nah, ini. Nah, ini palemnya. Orang-orang ngebet banget guys, pengen lihat nih. Harusnya sih kita harusnya kita buka akses di sini sih buat view-nya. Plan coaster masih lanjut nggak? Insya Allah nanti dilanjutin ya. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada solusinya. Nah, kita kasih lagi apa ini? Pohon palem aja ya? Yang ini nih, gini-gini aja nih. Oseannya nih bos. Ini pulau apa ini? Kita kasih kayu-kayuan guys ya. Kita kasih kayu-kayuan lock. Yang pasti bukan lock Minecraft. Tidak masuk akal ya. Jangan-jangan-jangan. Jangan macam-macam lu, Bang. Saran kandang kiwinya doom. Doom like botanical. Thank you.
Lah emang ada burung kiwi di planet? Wah, masih nggak tahu? Ya, ya, gimana nih guys? Adip masa nggak tahu? Ya, 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 ya. Bang, itu saya ya. Kok kayak ular? Ini bukan ular. Ini dekorasi supaya pohonnya itu bentukannya kayak ular. Eh, bu, enggak, maksudnya kayak pohon. Ntar, ini kan kita kasih ranting-ranting ini. Ini harusnya bisa. Gue yang salah apa? Oh, I see. I see. Kan ya cakep juga. Oke. Nah, ini di bagian sini nih, guys. Di bagian sini harusnya kita buka aja. Saran kandang kiwinya satuin sama kupu-kupu. Ide bagus juga. Mantap juga ide yang lu kasih ya. Mepet banget ya. Ini mepet banget sih. Buka Discord, coba mana nggak ada apa-apa di Discord, nggak ada apa-apa di Discord. Apa ini digeser ya? Bisa digeser nggak? Nggak bisa ya. Berarti naiknya dari sebelah sini aja deh. Kita tutup dulu cuy ya, biar nggak kabur nih penguin-penguinnya. Gue mau main Planet Zoo tapi nggak punya PC atau laptop.
Nah, oke. Ini fence-nya sekalian kita bikin. Oceania, kita pakai yang content pack dari propertinya itu dari ini ada ini burung kiwi. Reward statue kiwi stone. Baru dapat kayaknya deh. Tiki torch ini kayak yang di ini, guys. Di apa namanya? GTR, GTR. Crash Bandicoot. Nah, ini nih. Yang tiki-tiki ini nih. Oke, okay, I see. I see. Bang, yang di General Chat Planet Zoo ada sama sekalian rating Formosan Blackbird gua. Bang, yang di General Chat Planet General Chat. Mana? Nggak ada yang masuk nih. Siapa tahu? Nonton replay aja Ome TV yang dulu. Siapa tahu ketemu Kayes di Ome TV. Di. Ketemu Kayes. Yang ada ketemu Regen. Kayes nggak ketemu Regen ketemu. Oh iya tadi ada yang bilang pelampung ya. Nanti kita coba kasih pelampung. Buatin pelampung. Kayaknya gue pernah bikin pelampung deh guys. Bang, kapan-kapan main game nggak? Nih ya, gue udah gimana ya? Game horor. Pas gue semangat-semangatnya main game horor, gue ditinggalin. Semprul emang. Sorry to say, tapi itu real. Main horor bang, main horor. Wih, gue udah semangat ya. Bakalan main sendiri gue. Ditemenin sama kalian. Ditinggal main sendiri. Dengan juga nggak ada yang berani. Meskipun gue pengen main horror juga paling kalian nggak berani nontonin. Ujung-ujungnya gue main sendiri. Yang serem itu bukan gamenya malah. Ditinggalin main sendiri. Itu yang bikin horror. Nah sebelum gue beranjak nih. Belakang nama Remora ada angka 28 apa artinya? 28 itu adalah it's my lucky number. My lucky number, it's my age. Terus itu juga tanggal lahir, oke? Okay? Di nggak perlu penasaran lagi. Yang pasti 28 itu angka keberuntungan, guys. Yang General Planet Zoo mana? Nggak ada. Oh, Planet Zoo. Astaga, sorry. Gue kira General Chat. Bangke, bisa ngomong kayak gini. I'd show you, but I'm too old. I'm too tired, I'm too fucking blind.
Oh ini bisa kalian rating performa sambal sweetku 1 sampai 10. Coba kita lihat. Coba kita lihat dulu guys. Sambil sambil kita lihat sama tahu bisa jadi inspirasi. Coba kita lihat. Ini di sinematik dong. Oh, ada restoran, terus ada wait. Widih, besar banget, gede banget. Oh, jadi hard shelternya tuh kayak di dalam cave gitu ya. Wow. Aku kasih 7 deh. Kalau aku kasih 7 deh. Main I'm on observation duty aja bang. Paling gue cuman ketiduran. Enggak, tuh kan belum mulai aja udah nggak mau ditinggalin. Nih yang mau lihat tadi si orang misterius tuh ngirim link ini. Kalian boleh lihat tuh, gue share linknya. Dia ngirim ke general chat di Discord di Planet Zoo Play. Nah itu kalau kalian penasaran tuh, kalau kalian mau kasih rating juga. Kalau aku udah kasih rating 7. Kenapa gue kasih 7? Karena tiganya itu agak buram ya, gue nggak jelas ngelihat. Tapi oke, good. Mantep, mantep. Orang misterius, mantep. Semangat. Oke, kita. Nah, ini udah ketutup semua nih. Harusnya nggak bisa kabur lagi. Alright. Let's go. Oh, ini emang harus dipindah sih. Ini harus dipindah. Mohon maaf nih. Maaf. Demi keberlangsungan hidup bersama ya kan. Jadi mohon maaf. Pintunya harus dipindah. Jadi pintu masuknya lewat mana nih? Muter otak lagi nggak tuh? Jadi gini, gue mau nanya tapi jangan dijawab. Mau nanya tapi jangan dijawab. Giliran nggak dijawab. Ditanyain kenapa nggak dijawab. Serba salah, serba salah. Kangen live bang. Anyong hasil Dota. Halo bos Ade nih. Gila. Sorry bos, baru baru live lagi nih bos. Itu kandangnya gede karena formasan berkembang base 19 menit sekali cok. Oh, pas banget. Oh jadi setiap 19 menit dia ini ya, dia nge ini mengandung anak, offspring. Bang, gue mau kasih pantun. Ikan cana, ikan gabus, cakep. Ikan arwana makan tikus. Supaya silaturahmi tidak terputus. Boleh ke pinjam 100? Gimana? Bagus sih nggak? Ikan gabus, ikan cana. Bulan Agustus. Udah lewat.
Nggak ada 100. Yang ada mampus. Eh astaga. Gila, pantun apaan lu, Bang? Astagfirullah, astagfirullah. Mohon maaf nih ya, Agustus sudah lewat. Ada sampai pilek nih. Ini bener nih, kayaknya kita harus tambahin penguin lagi deh. Coba kita tambahin penguin lagi, guys ya. Atau di sebelah sini bisa nggak? Di sebelah sini, oh nggak bisa. Apa ya kira-kira? Oh, Graysail, kayaknya bisa Graysail nih. Graysail. Lagian pantun. Masih aja. Gue berapa kali tuh ketipu video reels ya kan. Gue udah serius nih ya kan. Entah itu horor atau apa gitu kan, pengalaman hidup. Gue udah serius. Ujung-ujungnya boleh pinjam 100. Sialan. Invalid destination. Kenapa? Ada yang gak connect kah? Place dome entrance. Dome entrance-nya itu di dome entrance kita pindah ke sini kali ya. Bisa juga, guys. Bukan itunya yang dipindah. Tapi Bang, penguinnya sekecil apa? Kecil banget. Kecil banget penguinnya. Sebentar ya, nanti kita lihat. Berarti di sini ada something ini, guys. Oke. Di sini ada yang keputus. Eh. Nah, gini harusnya, cuy. Agar api dikit ya kan? Nah, jadinya tadinya jalannya di sini. Nah, sekarang kita agak mepetin ke dekat kolam sini, guys. Ini juga pintunya maunya kita kita rubah juga sih. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita bisa kasih doom entrance-nya itu di sebelah sini. Nah, kan? Doom entrance. Oke. Nah, untuk penguinnya tadi ini kecil banget sih penguinnya tuh. Dia cuman ukurannya tuh 200 180 cm. Ya, lemes dia, guys. Nih, kecil banget.
Jadi memang kayaknya kita harus bikin satu koloni yang besar untuk penguin-penguin kecil seperti ini. Biar kelihatan. Kalau misalkan sedikit ya nggak kelihatan. Apalagi dengan kandang yang besar seperti ini. Nah, ini kita coba tambahin tempat makannya dulu guys. Ternyata belum ada. Little Little Mermaid. Little Penguin. Nah, untuk tempat makan kita coba taruh di sini satu. Sini juga. Nah, ini buat berenang nih. Oh iya, kita kasih tempat minum juga. Pas di bawah pohon. Eh, tadi ada yang bilang bahwa ini ya, dimasukin pohon pisang. Pinjam dulu 100. Tasmanian Devil emang udah punah, tapi mereka bangkit nggak tahu dari mana. Kayaknya itu ini deh. Apa namanya? Bukan bukan hasil rekayasa genetik. Kalau menurut gue sih kayaknya hasil rekayasa genetik sih. Water world. Kita bikin water world nih guys. Lomba kayak. Wah, jangan sampai kita bikin ini ya. Bikin kapal bajak laut. Bisa sih. Kayaknya ada kalau nggak salah ada pirate ship. Pirate, oh enggak, bukan di sini. Di blueprint. Pirate kayaknya ada. No? Oh sorry, blueprintnya gue matiin. Pirate. Ada enggak? Ada yang di blueprint berarti. Pirate. Ship. Bukan pirate, ship. Nah ini. Gak pernah gue bosan ngeliat lu main Planet Zoo. Coba di sini kita kasih. Nah, kita kasih efek apa ya? Taruh dalam air keren bang, yang ini. Coba-coba. Yang ini taruh dalam air. Iya sih, kelihatannya keren juga sih dalam air. Oh, gini. Ini kan ship. Tapi kita bukain dulu ininya nih, batu-batunya. Nah, nggak apa-apa deh. Oh, di dalam air juga kan? Iya, betul. Keren ternyata dalam air, cok. Boleh juga. Terus kasih, oh iya ini kasih. Kita kasih rumput-rumput yang foliage-nya itu di aqua, sub aquatic. No 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 no. Property content aquatic. Nah, ditanya kan ini kapal tenggelam ya kan udah lama gitu. Oh,
ini juga sama ini guys, ada kalau nggak salah ada bubble juga. Kita kasih ranting-ranting ini bawah-bawah, di bawah-bawah air, bawah-bawah air. Nah, kalau nggak salah sih ada di sini namanya water. Sebenarnya kita matiin gelembung bubble. Nah, ini. Gelembung-gelembung air. Oh iya, waterfall. Kalau kita tambahin waterfall gimana, guys? Bentar ya. Kalau waterfall itu gue pengennya di sebelah sini sih. Nah, ini kan, nah ini kita selesaiin aja kolamnya nih. Kita finishing aja kolamnya. Nah, ini kan di sini ada kolam. Jadi ceritanya nih air dari kolam ini juga, guys. Oh, belum nyampe. Nah. Ntar ya, coba ini kita tutup dulu guys ya, biar biar kelihatan. Kalau kayak gini kan masih kayak buka gitu. Nah, ini kita coba. Nah, ini maksudnya tadi gue pengennya kayak gini nih, guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nice. Nah, jadi kan ketutupan tuh kolom di bawahnya. Jadi buat nutup. Aman kan kalau udah nutup. Kiu kiu. Bang, gua off dulu mau tidur. Oke, siap Adi Prayan. Thank you ya. Selamat beristirahat. Bang, besok live lagi nggak? Insya Allah. Insya Allah besok live lagi kalau nggak ada kesibukan ya. Ya seperti biasa guys, jam kalau bisa lebih cepat, lebih cepat gue usahain, tapi kalau misalkan nggak bisa ya ditungguin aja guys ya. Sekarang ini kolamnya nih. Hey. Tutup. Nah, ini kok. Kolamnya kita geser waterfallnya. Hop. Oke. Okay. Oh, kita majuin dikit. Ini terlalu. Nah, ini kan nggak kelihatan tuh. Bang, mau off dulu ya, Bang? Oke, siap. Selamat beristirahat buat kalian semua. Ada yang kurang sejajar nih. Ada yang kurang sejajar.
Ini juga kurang sampai bawah, cuy. Belah sini juga belum tutup. Pelan-pelan ya guys ya, ini pelan-pelan. Kita perlahan-lahan. Kita banyakin lagi pohonnya. Kita kasih pohon pisang. Perlu sih pohon pisang biar lebih kelihatan ininya, nuansa tropical oceannya. Nah, pisang pisang mana pisangnya nih? Nah ini nih guys. Bambu enggak ya? Oseania itu ada apa lagi nih? Yang belum like, kasih like-nya dulu ya. Ntar lupa lagi. Yang nonton replay juga, jangan lupa untuk kasih like-nya dulu, cuy. Kru. Nice. Tinggal water ininya nih guys. Cipratan-cipratan airnya nih. Nah, gini-gini nih. Malam. Nikau, nikau. Jadi ada yang tumbuhan baru. Nah, ini nikau nih, guys. Kira-kira apa lagi yang bisa kita masukin di sini ya? Coba Grisel tadi nggak mau. Grisel tadi nggak mau, guys. Invalid destination. What mean invalid? Kalau penguin, penguin. Kok nggak mau ya? Penguin.
Coba King Penguin, guys. Apakah bisa? Oh, invalid. Ada yang nggak nyambung kayaknya. Nah, bener kan? Ada yang nggak nyambung. Kita cek dulu sebelah mana nih. Wah, sebelah sini, cuy. Pantesan. Oke, apakah sudah? Oke, sudah. Nah, ini harusnya bisa nih. Langsung aja semua. Hihi. Surganya hewan-hewan air nih. Surganya hewan-hewan air nih. Kita lihat ini yang pertama masuk apa nih? Oke, Grisel. Bisa nggak dia ngelewatin ini? Oh, bisa, guys. Bisa dia terjun ke air kah? Oh no. Nggak bisa, guys. Berarti kita coba bikin lebih smooth lagi supaya dia bisa turun ke air. Oke, sedikit lagi. Ini berarti kita lebarin lagi nih, guys. Oke, kita cek lagi. Bisakah dia? Wah. Dia lagi berusaha berjuang menuju ke jembatan dan terjun ke air, guys. Grisel. Oke, udah bisa. Nice. Nah, di habitat ini kita tambahin ini underwater fish feeder. Atau bisa berfungsi nggak? Kalau underwater fish feeder ini harus 4 meter. Bisa inaccessible. Berarti kita harus turunin lagi. Bisa, oke, accessible, guys. Berarti ya dia ngulet-ngulet di sini. Ini makin was agak makin banyak orang ya, guys. Coba kalau kita koneksikan. Iya. Oke, mereka menuju ke restorannya, guys. Nah, kalau kayak gini dengan akses di sini jadi merata dong. Harusnya mereka jangan jangan lihat dari sini. Kenapa jadi lihatnya dari sini ya? Kurang kerjaan banget. Atau emang harus kita buatin jalanan di sini? Nah, ini sudah satu si King Penguin-nya nih, guys. Tuh. Ini juga banyak orang yang udah ada di sini, viewing dom 1. Kita lihat ada berapa orang di sini nih. Ya, udah nggak ada.
Kita ke tiga. Di sini ada, lumayan banyak guys. Satu, dua, tiga, empat. Nice. Jadi bisa lebih lebih ini guys, lebih dekat lihatnya. Tuh di sana juga udah banyak sekali orang rame. Nah, ini udah mulai rame juga orang di sini. Waduh. Buset, padat amat. Padat merayap di sini. Dan yang masuk ke underwater dome viewing ini ngantri, cuy. Wait, wait, ini ngebug atau gimana nih? Kok jadi antriannya kayak gini? Waduh, 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 waduh. Terlalu ramai, cuy. Kita kasih tempat sampah. Orang-orang nih pada buang sampah sembarangan nih. Biasa ada indikasi sampah bakalan bertebaran ya, guys ya. Jadi kita akan kasih tempat sampah. Oke. Mungkin tempat duduk juga kali ya. Ini apaan sih? Bench. Kalau untuk bench. Nah, ini Oceania ada ternyata benchnya. Waduh, 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 waduh. 3.000 orang, guys. 3.000 orang memadati area ini. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Nah, ini kalian lihat sendiri ya. Kenapa gue tuh jarang kalau di sandbox. Pada saat lagi nge-build, gue masukin sama NPC-nya, guys. Ya, karena tadi gue bikin padat kan, terus ditambah lagi dengan NPC yang seramai ini. Bayangin, buka main ngelagnya. Ini aja udah, waduh, ini aja udah ngelag, guys. Udah berasa banget. Cuman di sini nggak tahu ya. Dari settingan guys ini harusnya kita batasin 1.000 aja. Jadi tiap kali, kayaknya tiap kali kita play itu langsung ke reset deh. Ini udah lumayan rame juga. Waduh, banyak banget orang nih, guys. Cuma demi melihat Grisel, kita kasih kotak donasi. Saya mencium aroma-aroma ini ya. Donasi dari para pengunjung-pengunjung. Ayo silakan donasi untuk keberlangsungan hidup satwa yang ada di kebun binatang ini. Tolong dibantu. Oke, silakan diisi Bapak Ibu ya. Speaker. Ini speaker sound system nih. Grisel Little Penguin. Nah. Biar pada pinter. Biar pada ngerti. Kita kasih information education. Little Penguin sudah. King Penguin lagi. Kita kasih yang buat King Penguin sama satu di sini buat yang Grisel. Agak geser dikit sini. Udah kelihatan nggak sih? Kalau nggak kita turunin dikit. Nice. Nah ini Grisel. Alright. 3.000 visitor memadati zoo kita guys ya. Luar biasa sekali. Kemarin yang padat itu di bagian sini. Nggak tahu di sini apakah masih ada. Ternyata masih ada guys. Nah di sini ada Sergio si Brazilian Tarantula. Cuman dia di sini sendiri. Kayaknya kita harus nyari temannya lagi deh. Sendiri itu nggak nyaman guys. Kasian dia nggak bisa berkembang biak. Brazilian
Oh, ini ada yang bronze nih. Tapi expired. Kita kasih yang betina juga. Refresh dulu. Ya, kita masukin, guys. Nah, ini udah. Jadi di sini kita atur populasinya. Jadi maksimal di sini 4. Sergio population limit 4. Untuk yang betina sama jantan. Kita cek yang ini. Axolot. Axolot. Oh, dua-duanya betina. Harus ada pendampingnya nih, guys. Minimal jantan satu ekor. Oh, ini ada yang pink. Wait, 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 wait. Ada tiga dong. Warna Axolot yang warna ini Black Dragon. Ada yang putih sama ada yang kayak warna hijau lumut. Wow. Coba-coba, guys. Gue penasaran nih. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat exhibit kamera. Nah, ini ya. Yang tadi warna hijau lumut, ini satunya di mana? Dia sembunyi di bawah sini. Ini yang warna apa nih? Oh, ini betina juga. Tadi yang nah, ini yang Black Dragon nih, guys. Ini yang Black Dragon. Hitamnya itu hitam-hitam polos. Nah, ini Axolot yang putih nih. Lucu kalau yang ini, guys. Dan Axolot ini bisa ini, guys, ya, bisa meregenerasi badannya kalau misalkan kayak putus atau mungkin cedera gitu, dia bisa bisa ini, bisa meregenerasi anggota tubuhnya. Misalkan anggota tubuhnya tuh kayak patah, putus, hilang atau mungkin apa gitu. Hebat ya. Nah, ini satunya lagi nih. Ini yang hijau lumut. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Ih, mantep. Nah, ini yang Axolot. Coba kita lihat yang Tarantula tadi, guys. Tarantula kan kita masukin juga tadi. Nah, ini. Yang jantan apa betina ya? Nah, ini yang betina kayaknya deh. Wih, banyak yang liatin, guys. Ya, jadi nggak rame lagi deh di sini, guys. Karena udah pada ini semua, pada pindah ke sini. Dan sebagian juga merata nih, udah ke sini-sini ya kan. Soalnya di exhibit ini juga udah ada 3 hewan yang ngisi. Jadi semua pengunjung itu berada di seluruh ini ya. Seluruh area. Cuman di sini masih buntu nih. Nggak tahu nanti apakah kita sambung apa gimana. Coba di sini kita tutupin dulu ya. Tutupin dulu di sini, guys. Guys, dikasih like-nya dulu dong. Yang belum subscribe juga subscribe dulu. Minimal like dulu lah. Mau leje. Jadi ketutupan rumput kan di sini jadi lebih rapi kan, cuy. Tinggal di sebelah sini ya. Sebelah sini tutupin pakai rumput ini aja ya.
Ini dia nih, Grisel nih guys. Ya, ketemu. Tapi dia udah makan belum ya? Kayaknya menuju ke tempat makan deh guys dia. Ini udah beroperasi belum? Quantity, kita kiper panggil kipernya dulu. Oh, ini nih kipernya nih. Kipernya lagi mau ngasih makan juga. Makan siang. Wih, banyak banget ikannya. Habis juga kah ini? Banyak kayak gini. Aduh, lihat guys, di atas itu udah kayak kayak lagi nonton ini, lagi nonton sirkus. Ini bahaya sih, ini belum ada palang ininya, guys. Astaga, wait. Ini bahaya banget. Nggak bisa kita pakai ini, guys. Kita harus pakai. Sangat berbahaya, rawan banget. Apalagi buat anak-anak kecil ya. Demi keamanan ya Bapak Ibu, tolong jangan terlalu ke pinggir. Tolong jangan terlalu ke pinggir. Tolong berhati-hati agar tidak terperosok ke dalam kolam. Nah, kalau gini kan udah aman nih, guys. Oke. Kereta gantung bisa sih dari sini ngitarin ke situ. Oke. Kita lihat dulu mapnya. Di sini tadi sudah kandang. Di sini juga Tasmanian Devil sudah. Berarti masih ada kiwi. Terus kuoka sama satunya kelelawar. Kelelawar boleh nanti kita bikin kayak gua gitu guys. Oh, Little Paradise. Oke. Sama kasih papan informasinya. Oh iya betul, lupa lupa lupa. Papan informasinya betul betul. Betul sangat. Grisel gini amat. Grisel, di sini juga kita kasih Grisel. Nah, di daerah sini ini kita kasih yang King Penguin. King Penguin. Sama di sebelah sini. Ini buat yang Little Penguin. Harusnya edukasinya naik sih. Oh enggak. Indikatornya ini otomatis guys ya. Ini enggak terganggu gitu sama indikatornya ini otomatis. Karena kita main di
Kreatif. Jadi kreatif itu cuman bikin ininya doang. Oke. Mana nih penguin biru? Nah, ini penguin yang kecil. Oke, guys. Kayaknya live-nya sampai sini aja dulu, guys ya. Ini udah nggak terasa ternyata udah hampir udah 2 jam sih, pas banget. Jadi buat kalian yang belum like, jangan lupa kasih like-nya dulu, guys. Nanti kita lanjutin lagi ya untuk planet zoo-nya, insyaallah kalau nggak ada halangan besok lagi kita lanjutin untuk bikin exhibit selanjutnya. Dan ya, buat kalian semua yang udah hadir di live streaming, terima kasih semuanya yang udah subscribe, yang udah like, yang sudah donasi juga, thank you so much buat kalian. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan juga biar kita bisa selalu ketemu dan selalu berjumpa di live streaming. Oke, guys ya. Ya terasa udah jam berapa nih? Jam 12 juga. Nanti kita lanjutin lagi, guys ya. Sekali lagi terima kasih. Gua Remora pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thank you. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di live streaming selanjutnya. Bye bye.